Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang pria tewas dibunuh oleh menantunya sendiri karena kesal tak terima dinasihati sang mertua saat bertengkar dengan istri. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, kebakaran rumah di Medan, Sumatera Utara terjadi saat penghuninya sedang memasak makanan untuk sahur. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga Tanjung Rejo dikejutkan dengan terbakarnya sebuah rumah semi permanen di Jalan Perjuangan Medan, Sumatera Utara. Api dengan cepat membakar seluruh isi rumah yang merupakan dapur rumah tahfiz Quran. Kondisi bangunan yang sebagian besar dari kayu membuat api dengan cepat menghabiskan seluruh isi rumah. Petugas yang tiba di lokasi segera berupaya memadamkan api. Api yang muncul menjelang subuh diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah sedang memasak santapan sahur. Ini yang kebakaran dapurnya. Kalau rumah sakitnya ada di depan, ini kebakaran dapurnya. Jadi saya langsung menaikkan di RT Lurah, untuk Lurah, Kota Medan untuk minta pertolongan dan mobil kebakaran supaya hadir. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, dua orang terluka bakar akibat kebakaran rumah sekaligus tempat penampungan minyak ilegal. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan penampungan minyak ilegal di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi. Banyaknya material mudah terbakar, ditambah adanya sejumlah galon berisi minyak, membuat kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan nyaris seluruh bagian rumah. Galon minyak disimpan pemilik rumah, rencananya akan dikirimkan ke pembeli di luar kota. Akibat kebakaran dan tak sempat selamatkan diri, dua penghuni rumah mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Sebenarnya dia ini katanya kalau merah jualan kan dia kan di luar tuh. Nah, cuma mungkin barang itu mungkin belum sempat dibawa dengan dia gitu. Padahal cuma berapa galon itu dibawa dengan dia di sini ini. Cuma barang itu tidak pernah di rumah sebenarnya. Api baru bisa dipadamkan setelah 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab awal munculnya api. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Seorang pengemudi ojek online di Palembang menjadi korban begal handphone. Korban berteriak hingga pelaku nyaris tewas di amuk massa. Pelaku berdalih nekat beraksi lantaran tak punya uang untuk mudik. Warga Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan aksi begal HP yang dilakukan dua pemuda. Pelaku yang tertangkap babak belur dihakimi massa. Kepolisian yang datang segera mengevakuasi warga Musirawas ini ke rumah sakit. Aksi pembegalan ini sudah direncanakan kedua pelaku TW 21 tahun dan A 17 tahun yang baru 3 bulan merantau ke Palembang. Mereka memesan ojek online pada dini hari dari kawasan Seibuah. Saat korban tiba, keduanya segera beraksi dengan menganiaya korban menggunakan kayu dan mengambil HP. Korban pun berteriak hingga mengundang massa dan membuat pelaku babak belur hingga nyaris tewas dihakimi warga. Mereka ini ditangkap ya oleh massa ya tepat TKP yang mereka lakukan itu. Nah, ditemukanlah mereka sudah tidak daya upaya lagi lah. Terpapar, kalau kita tidak di sana mungkin mereka udah selesai.
Keduanya nekat beraksi lantaran tak punya uang untuk mudik lebaran. Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Pemirsa, waspada pencuri beraksi saat warga tidur usai sahur. Seorang ibu di Tanjung Duren, Jakarta Barat kehilangan motornya usai sahur. Pencuri leluasa beraksi lantaran motor terparkir di luar dan tidak dikunci dengan pengaman ganda. Seorang pria bertopi yang akan mencuri motor memantau situasi di Jalan Swadaya Raya Grogol Petamburan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Yakin dengan situasi yang aman, pelaku segera beraksi. Tak butuh waktu lama, sebuah motor metik yang terparkir di luar rumah segera digasak pelaku. Situasi yang sepi membuat pelaku leluasa beraksi. Peristiwa terjadi saat korban dan keluarganya tertidur usai santap sahur. Jam 8 lah kurang lebih, nah adik saya juga kemari. Mau ngambil motor juga niatnya, gitu. Pas dia bilang motornya ada tuh di depan, gitu. Mau sekalian ngambil motor, udah gitu. Adik saya bilang emang ini di depan, nggak ada di depan. Dia bilang gitu. Saya langsung ke depan, nah langsung lihat emang motor nggak ada. Udah panik aja di situ. Cuman kan emang pas kebetulan ada pasang CCTV, saya nanya sama orang proteksi, nyala CCTV langsung dicek. Aksi pencurian di kawasan ini kerap terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 6 pemudik yang menumpang mobil travel gelap tujuan Cilacap tertangkap di Jalan Raya Padalarang, Cimahi, Jawa Barat. Para pemudik ini nekat membayar Rp300.000 untuk bisa pulang ke kampung halaman. Petugas gabungan dari Satlantas Polres Cimahi, Dinas Perhubungan dan TNI melakukan penyekatan kendaraan pemudik di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bisa lihat KTP-nya masing-masing, Pak. Sejumlah kendaraan diperiksa termasuk sebuah minibus yang membawa 6 penumpang asal Jatiluhur dengan tujuan Cilacap, Jawa Tengah. Para pemudik nekat pulang kampung meski harus membayar Rp300.000. Tak cuma itu, lokasi tempat yang mencari nafkah juga sudah tutup jauh sebelum masa pelarangan mudik berlaku. Pada pelaksanaan penyekatan ini, petugas gabungan memeriksa satu persatu kendaraan berplat luar daerah. Bagi kendaraan yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID, petugas segera memberi sanksi dengan putar arah. Harus bayar berapa sih naik mobil ini? Itu dari 300. 300 ribu. Iya. Kenapa harus nekat masih mudik, Kang? Ya kan misalnya juga kerjanya diiniin dulu, ditutup dulu gitu. Jadi kan buat biaya sehari-harinya kan bingung juga gitu kan, namanya jadi kuota gitu. Udah gak ada kerjaan. Diberhentiin dulu di sananya. Ini ditawarin naik travel apa memang? Ya kan ini ya tadinya kenal, jadi kenal juga sama ininya udah. Emang tolong aja jemput, gitu, takut gak ada kendaraan gitu. Terhadap kendaraan-kendaraan yang dari luar daerah dan juga operasi terhadap travel gelap, kendaraan yang bukan peruntukannya. Operasi penyekatan kendaraan akan dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Mobil travel gelap penuh penumpang asal Tangerang tertangkap di jalur Pantura, kawasan Jalan Lingkar Debak, Jawa Tengah. Petugas menilang mobil yang berisi penuh penumpang hendak mudik ke Sampang, Madura. Petugas gabungan melakukan penyekatan pemudik di jalur Pantura, Lingkar Demak, Jawa Tengah. Sebuah mobil bak terbuka yang digunakan untuk membawa pemudik dihentikan petugas gabungan. Kendaraan asal Tangerang Selatan ini membawa 9 penumpang dewasa dan 2 balita. Para pemudik yang masih satu keluarga ini dalam perjalanan menuju Sampang, Madura. Petugas akhirnya memberi sanksi tilang lantaran menggunakan bak terbuka untuk membawa orang. Para penumpang pun diharapkan segera melakukan tes corona setibanya di tujuan. Mudik lebih awal kenapa? Ya karena tanggal 6 itu kan nggak bisa mudik. Dengan tahun kemarin sudah mudik? Belum. Dan dari mana mau kemana nih, Pak? Dari Tangsel ke Sampang. Dan hari ini kami dapatkan satu kendaraan yang bukan peruntukan untuk mengangkut masyarakat atau penumpang, dikhususkan untuk barang tetapi mengangkut penumpang. Oleh karena itu kami lakukan tindakan dengan yang berupa penilangan.
Sebelum melanjutkan perjalanan, petugas menempelkan stiker peringatan larangan mudik di pintu sopir. Stiker sebagai tanda bahwa kendaraan ini sudah dihentikan lantaran melanggar himbauan larangan mudik. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara tewas dibunuh oleh menantunya sendiri. Pelaku kesal tak terima dinasihati sang mertua saat bertengkar dengan istri. Warga digemparkan dengan tewasnya Cokong Ginting akibat dianiaya oleh Peber Guru Singa, menantunya sendiri di rumahnya di Desa Batumbelin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria 51 tahun ini tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Usai menghabisi nyawa mertuanya, pelaku kabur dan ditangkap polisi beberapa jam kemudian di perladangan tak jauh dari rumah mereka. Pembunuhan terjadi saat pelaku pulang ke rumah dari warung tuak dan bertengkar dengan istrinya. Saat itu, korban menasihati pelaku agar tidak marah pada putrinya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal sang mertua kerap ikut campur urusan keluarganya. Jadi pertengkaran antara suami istri dengan istrinya. Setelah itu dicampuri sama mertua, si Peter Gurusinya ini tidak terima. Ya, tidak terima atas karena mertuanya dimarahi sama si Guru Singa, si Peter. Setelah itu, si Peter mengambil sajam dari pinggang yang sudah disediakan. Dari tangan tersangka disita senjata tajam yang digunakannya membunuh mertua. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, tiga wanita nekat mencuri perhiasan emas jutaan rupiah di sebuah toko emas. Aksi pelaku terekam CCTV. Tiga wanita ini terekam CCTV saat mencuri emas di toko perhiasan kawasan Pinrang, Sulawesi Selatan. Mengelabui korban penjaga toko, para pelaku mencoba menyibukkan dengan terus menanyakan harga dan model kalung emas. Saat korban lengah, pelaku menarik kalung emas dan memasukkan ke saku rekannya. Korban baru sadar emas hilang dicuri setelah melihat kalung di dalam toko emas raib. Ada tiga orang itu yang minta, terus tunjuk-tunjuk bilang ini. Saya kasih dua kalung toh, keduanya kalung, tapi itu yang satu dia tarik masuk, baru kasih masuk di kantongnya temannya itu. Korban mengalami kerugian 4 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan berharap tiga wanita pelakunya segera ditangkap. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Iksan Ansyari melaporkan. Di tengah perjalanan karir musiknya, personil band Dead Squad ditangkap karena terjerat narkoba. Vokalis band ini ditangkap polisi karena mengkonsumsi ganja. Sebelumnya, ex-drummer band ini ditangkap dengan barang bukti tembakau sintetis. Kasus ini membuat saya jera dan buat teman-teman jangan menggunakan narkoba karena akan menghancurkan hidup kalian. Pesan saya seperti itu. Ya, nggak ada panggung sama sekali, kalian bisa ngerebut. DM, vokalis grup band Tanah Air Dead Squad, menyesali perbuatannya setelah ditangkap karena terbukti mengkonsumsi ganja. DM ditangkap di rumahnya kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten setelah masyarakat curiga dengan aktivitas DM. Petugas juga menangkap AA, satu rekan pelaku yang merupakan mantan personil band Dead Squad. Hasil tes urin menunjukkan keduanya positif ganja. Polisi juga menemukan sebutir psikotropika dan 2,57 gram tembakau sintetis. DM mengaku sudah setahun konsumsi ganja lantaran stres tidak memiliki penghasilan selama pandemi. Merupakan salah satu seorang musisi atau vokalis, ya, salah satu band di Indonesia. Keduanya positif mengkonsumsi ganja. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Fedra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, wanita pengirim sate beracun yang menewaskan bocah anak pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi. Sate beracun dikirim untuk anggota Polresta Yogyakarta kekasihnya lantaran sakit hati sang kekasih menikahi wanita lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.